masih muda sapinya juga. Masih ini harga 8. Bakalan ini ada yang ditawar sama Mas. Masih di pasar hewan yang bertawang teman, ini ada sapi pejantan jenis simental baru datang ini. Usia kurang lebih sekitar 3-4 bulan. Malbor ya, kalau kita lihat ada corak putihnya juga di bagian punggung, melingkar, cukup bagus kakinya teman. Kalau kita lihat di kaki depan ataupun kaki belakangnya, pantatnya juga cukup lebar. Sapinya usia kurang lebih sekitar 3-4 bulanan nih. Wah, ini sapinya teman, cukup bagus kalau kita lihat, lebar juga. Ya, 13 katanya mas, minta 13 juta. Emang tinggi berarti mintanya 12.500 teman-teman. Teman-teman ini ada 2 ekor sapi jantan simental. Harga berapa nih Pak? Yang sebelah sini Pak? 12,5. Kalau yang ini 14. Ini harga 14 juta, yang sebelah sini ini harga 12,5. Pasar hewan Ambar Ketawang, usia lebih star sekitar 4 bulanan lebih. Sebelah sini sekitar 3 bulanan. Wah, harga 12,5 sama ini 14 juta teman. Seperti ini spesifikasinya, 2 ekor simental. Ini ada 2 ekor lagi mas, simental ini berkelamin betina, sedang ditawar sama Mas Teguh, sapi PD Wonogiri. Cukup panjang indukannya nih, calon indukannya nih. Main sebelah sini ada jantan simental ini. Temen ini tadi minta harga 8 juta, ini calon indukannya ini. Kalau yang sebelah sini tadi minta harga 13 juta teman. Masih bisa dinego seperti ini spesifikasinya. Temen ini ada pedet Pang Limosin super tebel ini teman. Kita lihat panjang sapinya ini. Harga berapa nih mas? Minta harga berapa? 14,5. Harga 14,5. Usia kurang lebih berapa bulan mas? 5 bulanan ya. Harga 5 bulanan harga 14,5. Seperti ini mas, cukup sebal emosinya. Dukul sungguhnya mas. Dukul nih teman. Harga 14.500. Cukup tebal sapinya.
andel. Ini tadi yang di sebelah sana terus pindah di sini. Panjang sapi ini. Tegul mesin mendarika 14.500 seperti ini. Spesifikasinya bisa 50 tebal mantapnya apa. Sementara mesin ini paling bagus menurut saya, tebal. Bagian sebelah selatan ini ada pedet betina. Bawa berapa ekor hari ini, Mas? Bawa dua ekor. Dua ekor di bawah, Mas. Niki sama babon. Oh, babon. Niki ya. Betinanya harga berapa, Mas? Ini harga 87. Minta 8.700. Minta 87. 8.700. Niki jenis sinten boten jenengan? Pak. Bukan. Rego pinten, Pak, dene iki jantane? Rego pinten? 13.500. 13.500. Ndak asih. Lah pinten rego pinten? 12 juta. 12 juta minta harga 12 juta nih, teman si mental. Seperti ini harga 12 juta. Wah, ini. Matur suwun infone nggih, Mas. Wah, ini masih banyak lagi beberapa stok sapi. Ini sepertinya tidak begitu banyak yang bagus, teman-teman. Kualitasnya standar. Seperti yang ada di depan ini ada limosinan usia bisa 3 sampai 4 bulanan nih kalau kita lihat. Coba kita sambil mendengarkan aja orang yang menawarkan. Nah. Tuh. Betina tuh. Perkopitan ini Pak De, sini ki. 6,5. Nah, ini ki? Ini 77. 77, 7.700. Sama yang sebelah sini 6,5. Ini betina, teman. Seperti ini, banyak betinanya yang keluar pagi hari ini. Oh, si mental nih, teman. Rego pinten, Pak De? Ning jenengan. Rego pinten iki metale? Rolas, harga 12 juta itu, teman. Kalau yang ini enggak tahu siapa, jadi enggak tahu harganya berapa, teman. Oke, kita sambil berjalan agak sepi, teman. Enggak begitu banyak sapi yang dibawa ke pasar, khususnya pedet-pedetan ini biasanya banyak sekali. Ini ada Mas Udin, Bapak Mas Agung. Iki. Ini kan bapaknya iki. Oh, itu Mas Udin iki to. Oh, dereng, Mas. Oh, dereng. Iku. Gek ndang bres. Ora wani, Mas. Rego piro iki Mas Udin tadi mintanya? 15 juta. 15 juta metal ya apa bukan? Pak Cross. Metal Cross. Metal Cross ini minta 15 juta, teman. Seperti ini. Iya. Ero udah sepi, Mas. Hari ini pagi ini stok yang datang ya atau gimana? Sabine keluare sedikit biasa-biasa ya. Biasa-biasa metune ora. Enggak. Metune enggak begitu banyak ya. Banyak, Mas. Wis lagi sapine gua. Lah. Ini teman tidak begitu banyak stok yang keluar pagi hari ini. Gak seperti biasanya. Biasanya banyak sekali.